Cara membuat onde-onde ketawa, bahan-bahan yang diperlukan ada 600 gram tepung terigu, 1 butir telur, gula pasir 250 gram, minyak goreng 4 sendok makan, ada baking powder 1 sendok teh, air 1 gelas belimbing, wijen secukupnya, garam setengah sendok teh, dan juga soda kue setengah sendok teh. Pertama-tama kita masukkan gula pasir. Kemudian minyak goreng. Dan juga air. Kita aduk rata. Setelah itu kita masak di atas api kecil. Gula tadi kita masak di atas api kecil. Sambil kita aduk sampai gulanya larut. Kalau sudah larut, bisa kita matikan dan kita diamkan sampai dingin terlebih dahulu. Di wadah terpisah, kita campurkan tepung terigu, kemudian garam, baking powder, baking soda, kita aduk-aduk sampai rata. Gula yang sudah dingin tadi kita masukkan telur. Kemudian kita aduk sampai rata. Campuran telur tadi kita tuang ke dalam tepung. Sambil kita aduk. Sampai adonan menjadi kalis dan bisa dibentuk bulatan. Kalau adonan sudah kalis, bisa kita bentuk bulat-bulat. Ukurannya sesuai selera. Kemudian kita gulingkan dalam wijen.
kita lakukan sampai adonan habis, baru digoreng. Kalau semua sudah selesai, bisa kita goreng. Kita tunggu sampai kuning kecoklatan, itu tandanya sudah matang. Para onde-ondenya bisa ketawa juga loh. Silakan dicoba resepnya.